Jadi ceritanya dia imut mempunyai kamera untuk syuting ya, syuting-syuting gitu ya, syuting-syuting film yang harganya itu kurang lebih sekitar 229 juta rupiah. Ini bukti kwitansi invoice dari barang tersebut, 229 juta rupiah. Kita itu mau menjual barang ini tadinya, mau jual barang ini ada di Kota Malang pembelinya. Nah, setelah itu kita kirimkan barang ini ke Malang ke teman kita ya. Teman kita di Malang, betul ya? Teman kita di Malang. Nah, kita kirimkanlah Mama Dea dan Omnya Dea ini memilih satu perusahaan transportasi yang ekspedisi yang internasional karena harganya kan cukup mahal barang itu. Jadi dipilihlah DHL. Nah, setelah kami kirimkan, kami terima buktinya. Sudah berapa hari kemudian barang ini entah kemana. Ternyata dari pihak DHL mengatakan bahwa barang tersebut ada yang ngambil katanya. Loh, kita kaget. Bukannya perintahnya kita tuh dikirim ke rumah, katanya ada yang ngambil. Siapa yang ngambil tersebut? Nah, dikirimlah ditunjukkan KTP yang ngambil tersebut. Nah, ini KTP-nya. Yang lucu lagi namanya Toto Suhadi. Toto Suhadi, padahal kita minta barang ini dikirim ke rumah penerimanya Toto atau Suhadi. Toto atau Suhadi. Dua orang. Itu ada dua orang. Jadi Toto dan Suhadi, ya kan? Udah pasti ini saya yakin. Ya, dugaan kami kuat banget ini palsu ini. Toto Suhadi kan jelas ini kan Totonya enggak pakai K. Suhadi kurung buka Toto. Ini Totok Suhadi. Alamat sama. Ini modus ini sudah.